Orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Madagaskar, orang asli, New Zealand? Orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni. Filipin, Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu goodie. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan nge-reaction sebuah video yang sangat bermanfaat banget untuk kita semua sebagai orang yang berbangsa Melayu. Judul dari video ini, Rahasia Bangsa Melayu. Asal dari mana? Bangsa kedua tertua dunia, dari Puan Zahara Sulaiman. Kita akan melihat bagaimana sejarahnya, bagaimana rahasia bangsa Melayu. Nanti kita lihat seperti apa videonya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mengajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Jangan lupa untuk di follow. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Siap untuk mengetahui banyak hal pada video kali ini? Let's go. Banyak ya orang-orang orang Melayu di Malaysia especially mengatakan mereka ini bukan daripada sini, mereka daripada Sabah lah, daripada Sarawak lah, daripada Sumatera lah, macam-macam ya. Sebenarnya semua Melayu berasal-usul daripada Semenanjung Tanah Melayu, lepas itu disperse ya, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Di sini adalah kalau kita lihat ya, saya tak tahu sampai ke tidak, DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di Djibouti tu, di ujung tanduk Djibouti, Afrika, dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Dan kalau kita lihat hari ini, kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Jadi kenapa India tidak tua dahulu daripada kita? Ada sebabnya, nanti saya tunjukkan kenapa India muda sikit daripada kita, dan China juga jauh lebih muda daripada bangsa Melayu ya. Kalau kita di sini di Benua Sunda, saya namakan benua ini Benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu, di mana Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua, tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara ya. Ia apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya ya, satu benua ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ maknanya tidak bergerak ya, tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras ya, teras. Dan kalau selama 35,000 tahun, kita boleh imagine ya berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini ya. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma Champa itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipin. DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Di sini apa yang telah saya sebut tadi, semua penghijrahan adalah daripada Timur Tengah. Ini adalah moyang kita ya. Apa yang ditulis dalam Al-Quran, sebenarnya semua manusia dibuatkan dengan tanah liat yang hitam. Hari ini apabila dikaji oleh sains, memang benar ya, baru lagi ya dalam masa 15 tahun ini sains mendapat rumusan ya, apa yang ada di dalam daging, darah daging kita tu ada komponen yang menyerupai tanah liat.
yang menyerap air di dalam badan kita. Ya, sebabnya dalam Al-Quran ada kata manusia dijadikan dengan air, ya, 80% air. Jadi macam mana badan kita nak memegang air itu sebanyak tu, ya? 80% badan kita ni air. Jadi itulah dia yang apa ditulis dalam Al-Quran, apa yang diberitahu oleh Allah, yang manusia dijadikan oleh tanah liat. Tapi sekarang ni baru sains mendapati tanah liat itu ada memain peranan di dalam badan kita, ya. Komponen yang menyerupai tanah liat. Dan moyang kita inilah dia, orang Afrika yang berwarna hitam, ya. Dan kita persebaran keturunan apa yang menjadikan ini. Kita warna yang berbeza-beza adalah keadaan geografi di mana kita tinggal, ya. Ya, betul. Jadi warna kulit kita bertukar berkala di mana kita tinggal, di tempat panas, di suhu yang lebih sejuk dan seterusnya, ya. Dan kalau kita mempercayai anak cucu cicit kita melalui DNA, almost 99% tepat, ya. Sekarang ini melalui mtDNA, ya, yang kita panggil mitochondria DNA, di mana kita mengetahui kita punya moyang, ya. Kita boleh mengetahui kita punya moyang agak tepat juga, ya. Jadi hari ini kita boleh mengetahui siapa moyang kita, di mana asal usul kita, ya. Dan apa yang ditulis dalam Al-Quran, kejadian Allah dalam berbentuk pasangan, ya. Hari ini kajian sains juga menemui dalam badan kita pun berbentuk pasangan, ya. Kalau kita lihat di sini yang kita panggil mitochondria DNA tadi, semua dalam berbentuk pasangan, ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran, masa dulu orang tak tahu, hari ini baru tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 36 yang mengatakan, Tuhan mengatakan kejadian semua berbentuk dalam pasangan, dan juga apa yang kita tidak mengetahui. Apa yang kita tidak mengetahui hari ini baru kita tahu, yang apa di dalam badan kita pun adalah dalam berbentuk pasangan, ya. Yang kita namakan tadi mitochondria DNA, ya. Ini adalah tebaran, ya. Tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini, ya, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains, ya, dan DNA, Melayu berada di Madagaskar. Di New Zealand, orang asli, New Zealand. Orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa, ya, dekat sini, ya, kepulauan Polinesia ni. Filipin, Borneo ni semua adalah termasuk Champa, ya. Dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma, Burma tu kita panggil orang Mon, ya. Orang Mon tu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas, ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini, ya. Agak ramai, ya, orang Melayu. Jadi bila orang menuduh kita ni pendatang, kalau kita lihat daripada sini, walaupun kita pergi mana-mana di dalam ni, kita boleh katakan kita balik kampung saja. Kita bukan pendatang, ya. Balik kampung saja. Nama negeri kita pun Semenanjung Tanah Melayu, ya. Jadi sah-sah ini tanah Melayu. Jadi tak boleh dipertikaikan. Bila ditukar nama kepada Malaysia, Malay itu Melayu, Sia itu kepulauan. Jadi maknanya kepulauan Melayu. Itu pun tidak boleh disanggah lagi oleh bangsa apa pun, yang tempat ni memang tempat kita, tanah ranah moyang kita, ya. Apa yang terjadi, ya, sebelum kita punya benua tadi terpisah adalah letupan Gunung Berapi Toba, ya. Yang 4,000 kali ganda besarnya dengan gunung berapi yang terbesar ni. Dan kalau kita lihat di sini, ya, dia punya efek dia sampai ke India. Tadi kita sebut kenapa orang India muda sikit pada kita adalah efek daripada Gunung Toba, ya. Apabila Gunung Toba meletup, dia punya asid, dia punya bahan-bahan nuklear, dia bertabur sampai ke India, ya, menjadikan bangsa di India tu pupus dan repopulate balik oleh orang daripada daripada Iran, Iraq dan daripada Burma. Jadi kita boleh lihat, ya, sebelah atas ni orang dia berbangsa kulit putih sebabnya daripada Iran, Iraq. Yang di bawah ni berkulit gelap kerana daripada sini balik dan juga daripada efek daripada gunung berapi itu, ya. Jadi daripada benua yang kita lihat hari ni, dulu hari ni menjadi macam ni. Yang I reckon, banjir besar yang terakhir adalah banjir Nabi Nuh, ya, yang menjadikan macam ni, ya. Dan lepas tu ada lagi banjir-banjir dan tsunami kecil. Dan masih lagi kalau kita lihat hari ini di Selat Melaka tu, dia punya
kedalaman Selat Melaka dan juga Laut Jawa di sini adalah cetek ya. Lebih kurang baru 30 meter. Itu sebab semasa Air Asia jatuh hari itu di Pulau Jawa ni, di Laut Jawa ni, dalam masa 2 hari semua mayat dapat dia bawa ke atas because dia cetek. Kalau nak ikutkan hari ini, oleh kerana banyak kali sangat gempa bumi dan juga tsunami, kita lihat sekarang ni Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera dah rapat kembali ya. Jadi hari ini kalau kapal nak lalu di Selat Melaka, dia kena betul-betul ambil center supaya tidak terantuk dengan dasar laut. Ya. Jadi kita kalau nak ikutkan sekarang ini, kita mungkin berbalik kepada zaman batu balik ya. Daripada kalau kita lihat pada kajian cuaca pun hari ini, kita boleh lihat. Jadi berterusan daripada yang tadi tu, daripada efek tsunami semua tadi, orang Melayu, bukan orang Melayu ya, what do you call, orang daripada sini menyebar lah, menyebar ke tempat yang banyak tadi, yang Madagascar and all those things. Dan orang di negeri China ni sebenarnya adalah daripada utara Champa, daripada utara Filipina ribuan tahun dahulu. Bezanya antara bangsa Melayu dan bangsa China, dia punya perbandingan DNA dia, Melayu 63,000 tahun, Cina baru 45,000 tahun. Maknanya antara kita dan bangsa Cina 20,000 tahun berpisah ya. Maknanya mereka lebih muda dan kita adalah lebih tua daripada bangsa Cina. Itu menunjukkan kita mendahului dalam ketemadunan, di dalam apa jua pun ya. Nanti saya sebutkan lagi macam mana kita lebih awal dalam macam-macam ciptaan yang sebenarnya. Jadi ini adalah macam mana bangsa terbentuk. Dalam Quran disebut, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ya, ayat 213, Allah menjadikan manusia itu satu bangsa ya. Jadi apa menjadikan kita terpisah-pisah adalah kerana daripada sejak zaman Nabi Adam pun dah ditunjukkan ya, apabila manusia telah ramai, banyak yang tidak dipersetujui ya, banyak perselisihan faham, terjadilah kabilah-kabilah dan juga perpecahan-perpecahan itu menjadikan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ya. Dan sesuatu bangsa itu terbentuk melalui evolusi berpuluh ribu tahun, dan bukannya dalam sekelip mata kita boleh mengatakan bangsa itu satu bangsa. Bangsa yang diiktiraf dunia dahulu adalah 5, sekarang ni 6 ya. Dan Melayu menjadi bangsa yang kedua yang diiktiraf. Jadi kalau kita sebut bangsa Malaysia tu, saya rasa agak tidak tepat dan tidak wajar, because untuk menjadikan satu bangsa tu, saya rasanya kita kena berdasarkan DNA ya. Betul. Bangsa Melayu. Ini adalah macam mana bangsa terbentuk daripada kita boleh katakan daripada Semenanjung Djibouti tadi, dan juga Timur Tengah Saudi Arabia sampai kemari. Ya, disampai ke Champa dulu, kita boleh lihat orang yang kat sini agak lebih tua, tapi tak jauh berbeza daripada yang di bawah ini. Yang di apa oleh yang ditentukan oleh sains ya, pakar genetik. Bangsa yang mula-mula sampai kemari adalah bangsa yang ketinggiannya tak tinggi ya, rendah. Jadi orang yang pertama sekali sampai kemari adalah Semang dan Senoi. Semang dan Senoi adalah antara DNA yang tertua, yang kita panggil mtDNA yang tertua. Dan Semang dan Senoi ini dia berevolusi ya, kat sini ya, pulang balik. Pada zaman itu rasanya hutan tidak berapa tebal ya. Dan kalau kita lihat, saya nak kedepankan sikit. Kalau kita lihat ya, Semang dan Senoi ini, dia berpecah kepada komposit aslian yang lain. Mahmeri, Lanoh, apa semua. Ini adalah muda sikit. Yang bawah ni adalah Iban, Dayak, Biluanda semua ni kat sini. Yang kat sini kita. Maknanya kita punya moyang yang terdekat kat situ adalah Jakun, kalau kita lihat ya. Jakun, Dayak semua tu. Di sekolah dulu kalau kita sebut ya, awak Jakun, kita Jakun, semua, sebenarnya kita hari ni semua Jakun ya. Jakun tu adalah moyang kita yang terdekat. Kat sini. Jadi sini kita,
Ini orang Arab dahulu ya, yang kita panggil orang Aryan ya. Orang Aryan yang datang bersemenda dengan bangsa Melayu ya. Ini berkat ini saya letakkan dalam masa 6000 tahun dahulu. Yang sinilah masa itu orang-orang Arab memanggil kita Bani Jawi ya. Apabila ada semendaan dengan orang Timur Tengah, kemudian dipanggil Bani Jawi kat sini. Saya garis kat sini sebagai daripada sini ke atas Melayu asli ataupun Melayu jati ataupun Melayu teras. Kita panggil sini ada juga orang bahasa buku yang dipanggil Melayu sungguh ya. Sungguh sesungguh-sungguhnya memang Melayu. Melayu sungguhlah situ ya kita sebut. Jadi yang kat bawah ni yang masuk Melayu ataupun kacukkan Melayu adalah daripada Arab, Cina, India, Portugis dan sebagainya. Mereka adalah Melayu juga seadanya ya. Tahu tinggal lagi dia punya mtDNA itu telah berlaku banyak kecairan. Jadi kalau sini kalau kita sifatkan sebagai 63,000 tahun umur dia mtDNA, dia bila turun ke bawah ni makin berkuranganlah ya. Di sini kajian dibuat oleh Vincent McCauley. Kalau kat sini ni semang dan senor yang berwarna hitam ni membenihkan menghasilkan berbagai bangsa ya di benua Sunda ni. Ini kajian dibuat McCauley ni adalah tahun 2004 ya. Dan yang hijau ni, ini saya pinjam gambar ni ya daripada Hugo. So, tapi saya minta jangan ambil ya gambar ni sebab ini adalah what do you call? Copyright ya. Yang hijau ni Melayu. Maknanya Melayu ni tidak bercampur dengan siapa-siapa pun. Aslinya asli betul. Ya. Yang lain ni ada minjam, ada minjam kita punya DNA sikit. Jadi janganlah sebut kita ni sebagai pendatang sebab kita ni yang membenihkan bangsa-bangsa asing yang sebenarnya ya. Saya kena ke depan sikit sebab tu, banyak saya punya apa ni. Ni penjelasan bangsa ni saya dah buat ya. Ni saya buat apa yang saya kaji di di zoo negara ya. Kalau kita lihat ya, burung-burung tu semua warna putih. Tapi bila dia balik lepas dia pergi cari makan, dia balik dia tahu cari balik saudara mara dia. Daripada mana tahu, daripada dia punya, you can see dia punya sayap. Yang ni color hitam, color kuning bawah ni, yang tengah ni kalau tak silap color kelabu. Macam mana dia boleh cari balik saudara mara dia adalah daripada naluri dia. Sama juga macam manusia-manusia manusia di dunia ini. Apa yang menjadikan sesuatu bangsa itu suatu bangsa adalah naluri dia sama. Walaupun betul macam guys, kita ni banyak beraduh different party ya, betul, different suku kaum lah. Tapi sebenarnya kalau ada berperang, kita akan bersatu. Itu yes, maknanya naluri ya. Betul. Sama juga dengan burung. Bila dia bergaduh antara satu sama lain, dia jadi sepakat. Jadi saya tengok tu dia macam tu perangai dia masa di saya kaji di zoo negara ya. Saya kena panggil sikit. Ini apabila betul dunia memanas ya. Dunia memanas, manusia bertebar. Jadi yang naik atas ni jadi Cina, bangsa Cina, naik atas ni lagi Mongolia. Yang kat bawah ni turun sampai ke bangsa Red Indian. Tak jelas ni tulisannya. Dan South America ni yang paling muda sekali. Kalau sini 63,000 tahun, ujung South America ni umur DNA mereka baru 10,000 tahun ya. Ataupun 8,000 tahun. Okay. Maknanya dia baru sahaja berpindah, migrate kemari. Baru. And ada orang sebut ya, ada pakar genetik sebut bangsa Red Indian kat sini ada 15% darah Melayu ya. Okay, wah ini ada lanjutannya gak sih guys? Kayaknya ini terpotong deh. Oke, nanti kita cari aja video lanjutan dari ini. Kalau teman-teman ada tahu video lanjutan dari video yang ini, langsung aja kirim linknya di DM Instagram aku atau komen aja di video yang udah aku upload. Oke? Nice. Guys, apakah kalian juga baru tahu tentang hal ini sama seperti aku? Ternyata Melayu itu banyak banget tersebar di mana-mana. Meskipun aku tahu kalau Melayu itu bangsa kedua tertua di dunia, tapi banyak hal banget yang baru aku tahu pada video kali ini. Kayak membuka cakrawala pikiran aku, pengetahuan aku tentang Melayu itu seperti apa pada zaman dahulu gitu guys. Oke, semoga pada video kali ini memberikan informasi bagi teman-teman semua, terutama bagi aku sebagai orang Melayu juga. Meskipun ini tidak sampai habis videonya, tapi nanti akan aku cari lagi video lanjutan ini guys, karena ini kayak tergantung gitu guys. Kalau hubungan digantung itu kan gak enak itu guys. Oke, udah kayak cukup sekian video resen kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.